Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, Dadang Supriyatna dan Sahrul Gunawan, berkampanye ke kawasan Desa Cikembang, Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedatangan selebritas Sahrul Gunawan yang jadi calon Wakil Bupati mengundang perhatian warga. Ini membuat warga berkerumun. Untuk menghindari semakin banyak warga berkerumun, calon Wakil Bupati Sahrul hanya berkampanye sebentar. Menurut Sahrul, dirinya dan panitia sudah mengimbau agar warga menjaga jarak. Namun menurutnya juga, warga yang antusias menyebabkan kerumunan tak bisa dihindari. Saya itu sebetulnya ingin sekali menjaga protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah terkait COVID-19 ini. Mencoba menjaga jarak, tapi sabis-sabisana apilah gitu. Dari jauh dan hanya melambaikan tangan dan bersalam seperti ini. Waktunya juga dipersingkat nih tadi. Iya, waktunya kan jadi lebih singkat. Ada 3 paslon yang maju dalam Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020 ini. Jika semua paslon tidak mencari cara agar kampanye yang dilakukan tidak menyebabkan kerumunan, dikhawatirkan kampanye Pilkada bisa jadi klaster besar penularan COVID-19. Novel Rabani, Kompas TV Bandung, Jawa Barat.